主所爱的父老乡亲弟兄姐妹大家好，大家平安，感谢上帝，我们又在线上会面，欢迎你们收看我们的节目 God is good， 上帝真好。我们的节目是由印尼雅加达基督耶稣教会国语堂所举办的，那么我们的节目是每逢星期二早上十点，我们用华语与印尼语来举办。通过这个节目呢，我们大家能够分享主的信息，互相问候，互相带祷，希望呢我们通过这个节目呢能够在主里一起增长。现在呢由我们四位主持人，我是陈德良 Probo Yuwono， 还有我们的主堂牧师林克珍牧师 Baragi Andreas， 你好。好，谢谢。还有我们的姚汉祥牧师啊，安妮卓哈里，你好，好，上帝真好，感谢主，上帝真好。还有我们的弟兄陈国平弟兄巴丹凯宾，你好，好，感谢主，感谢主，由我们四位来主持这个节目，来陪伴父老乡亲弟兄姐妹。Yes， siapapun saudara, dimanapun saudara hari ini sudah berada di God is Good Mandarin Session, saudara, kita rindu kita membangun persekutuan bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan saling memberkati, saudara ya. Nah, mari kita mulai persekutuan kita ini dengan sebuah pujian, saudara. Pujian yang mengatakan Tuhan peliharamu. Ya, kita mulai dengan kita menyanyikan satu lagu, Tuhan pelihara kamu. Kita semua menyanyikan.人朝何时不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。jangan takut kesusahan， Tuhan peliharamu， aman di bawah sayapnya，Tuhan peliharamu， Tuhan peliharamu， tiap waktu sepanjang hidup， Tuhan peliharamu， Tuhan peliharamu，看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。kita mesti yakinkan pujian ini， 我们要深信这首歌的意义，就是天父必看顾我们。kita tidak sendirian， Pak ya， ada Tuhan melindungi memelihara kita， yuk， 天父看顾，照顾，保护我们。Yeah. Amen. Pak Probo, yeah. Pak Keping, yeah. Pak Regi, yeah. Tidak ada hidup yang paling nyaman tanpa ada seorang yang pelihara kita. Iya, betul. Apalagi betul. Yang pelihara kita adalah, yeah. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia penguasa alam semesta. Oh. Dia yang, yeah. pelihara kita setiap hari. Yeah. Yeah. 特别看顾的我们是一位创造天地万物之主。是蛮有慈爱的主，蛮有能力的主。Yeah. Kalau Bapa di dunia aja tahu memberikan yang baik, pelihara kita, apalagi Bapa di surga. Yeah. 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 Betul. Jadi betul, kita betul, jangan betul. Takut, jangan khawatir. Yeah. Yeah. Ya, yeah. Yeah. Ya, yeah. Ya, yeah. Yeah. Artinya dalam setiap situasi ya Pak, oh, dalam yeah. setiap keadaan ya. Yeah. Dia pelihara kita, dia jaga kita. Yang penting kita do our utmost, yeah. kita cing woman ta pen fen, kita yaitu tanggung jawab kita lakukan, yeah. kemudian kita serahkan kepada Bapa di surga. Yang, yeah, penting, yeah. Pak, kalau ada penyertaan Tuhan, biarpun ada kesusahan, yeah. di lingkungan, di sekeliling,
akan terasa seperti di sorga kalau ada Tuhan sertai kita. Ya, kan? Puji Tuhan. Puji itu Tuhan, namanya cai ti du tian de sheng huo. Hidup di dunia ini bagaikan hidup di sorga. Ya, ya baik Bapak Husian, kita mau sama-sama berdoa ya. Sebelum kita lanjutkan lagi acara kita ini, kita doa dulu. Namun kita naikkan sebuah pujian terlebih dulu. Jiwaku tenanglah. Ya, kita harus jinduk tau kau. Nah, sebelumnya kita menyanyi satu lagu. Itu adalah Wo Xin Ling De An Ning. 大家唱吼。有时想平安如江河平有我，有时已悲伤似浪困，不论何环境，我已蒙主引领，我心灵的心灵的安宁，的安宁。这瓦杜希鲁布德南丹阿曼，阿达本苏萨玛尼巴，古尼玛那布杜汉呀。Jiwaku, jiwaku, tenanglah. Jiwaku, jiwaku, tenanglah, tenanglah. Jiwaku, jiwaku, tenanglah. 我心灵，我心灵。心灵的安宁，的安宁。哈利路亚，哈利路亚。Baik, Bapak Ibu, kita sama-sama sehati tunduk kepala kita berdoa. 我们大家同心祷告。Bapa di surga, kami memuji namamu. 我们在天上祝福，我们赞美你的名。Karena kebesaran kasih setiamu dalam hidup kami. 因为你的伟大，你的信实，你的爱在我们生命当中。Kalau kami ada sebagaimana adanya kami hari ini. 我们今天成为何等样的人。Itu semua semata-mata karena Tuhan baik pelihara kami. 因为是完全就是慈爱来保护看顾我们。Dan kami ingin setiap hari menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. 我们愿意主啊在我们充满挑战的生活当中与我们同在。Karena kami menyadari ya Tuhan hidup ini tidak mudah. 因为我们醒悟到在这个充满挑战的setiap hari kami setiap hari kami berhadapan dengan persoalan-persoalan pergumulan hidup kami. 每天我们所面对的问题挑战。Sehingga kami mungkin kehilangan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. 也许我们失去了平安喜乐。Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. 但是一切如果我们信靠主的话。Engkau yang adalah Raja Damai. 因为你是和平之王。Memberikan kepada kami damai di tengah-tengah dunia ini. 就就给我们在这困难的时代当中。Memberikan kepada kami kesukaan dan pengharapan di dalam Tuhan. 给我们有盼望喜乐。Tuhan memberkati setiap saudara kami dimanapun mereka ada. 师父，我们每一位弟兄姐妹，无论在哪里。Baik yang ikut secara live ataupun secara recording. 无论是参与我们的直播还是录音。Apapun pergumulan mereka, Tuhan, Engkau mengenal dan Engkau tahu ya Tuhan. 无论有什么挑战，主，我们深信你知道。Engkau Allah yang mengerti dan peduli akan setiap pergumulan kami. Oh, 你也了解我们，也看顾我们。Untuk itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Oh, 求主怜悯。Yang lemah Tuhan kuatkan. 软弱的求主什么刚强。Yang sedih Tuhan hiburkan. Oh, 悲伤当中求主。Yang sakit Tuhan sembuhkan. 病痛当中求主医治。Yang mengalami kesulitan Tuhan memberikan kepada mereka jalan keluar. 有困难的求主开路。Atau mungkin kalau ada mereka yang punya cita-cita dan harapan yang masih terus bergumul, Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. 在我们当中若有工作是什么理想，求主。Supaya mereka melihat anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan.
dicurahkan dalam hidup mereka. 使他们看到主的大能、主的恩典、倾覆给他们。 Berkati persekutuan kami pada pagi hari ini. 师父，我们今天早上的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督。 Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ustaz, senang sekali hari ini bersama-sama bersekutu dalam program God is Good Mandarin Session Sestra. Dalam program ini ada kesempatan kita bisa interaktif, saling sapa, saling support, dan kalau ada pokok doa sudah sampaikan melalui live chat, nanti kita akan responkan dan doakan bersama-sama. Ya, 感谢主，我们很喜乐，很高兴，父老乡亲弟兄姐妹能够参加我们的节目 God is Good. 如果等下分享信息之后呢，你们有什么彼此这个问候带祷，我们愿意为你们祷告。 Ya, saudara, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, saudara, kami senang sekali kalau saudara memberikan support dengan pencet like di samping saudara, kemudian subscribe, ada bell, saudara, itu penting sekali dipencet juga supaya mengingatkan kita ada update program terbaru yang bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan saudara, kalau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa sharekan link program ini kepada teman, sahabat, keluarga kita atau siapapun yang saudara kenal supaya jadi berkat bagi banyak orang. Ya, ya, 期盼父老乡亲弟兄姐妹参与我们的节目呢，你们能够按照这个 subscribe and describe 给我们的亲朋好友，让很多的人 更加的能够参加我们的节目。 Ya, saudara, kami ingatkan besok hari Rabu ada persekutuan doa yang diadakan di gereja, dan kalau sudah sehat memungkinkan datang bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang sudah setia, saudara, semakin banyak yang datang ibadah secara on-site, saudara, ya, jam 18.30. Nah, saudara, kalau mungkin kondisi belum memungkinkan untuk datang on-site, tetap setia ikut ibadah secara online, saudara, kita Amen. Satukan hati bersekutu bersama-sama dalam momen yang sama. Amin. 切记，明天是星期三，我们下午6:30有祷告会。那现在的祷告会有实体 onsite， 也有 online， 就是线上的祷告会。期盼你们如果能够身体健康允许的话，跟我们大家在一起到我们教堂过一堂Mangga Besar来参加祷告会。 Ya, yeah, saudara, kita saksikan yang berikut ini. 我们关注视频. Ibadah doa kembali onsite. Mari doakan dan hadiri bersama-sama ibadah doa secara onsite. Mulai tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.30. Nyalakan terus kerinduan doa bersama di rumah Tuhan. Ignite 2022. Saudara mengalami persoalan yang sangat berat. Mungkin hari ini saudara mengalami jalan buntu dan tidak seorang pun yang mengerti persoalan saudara. Tapi sudah ada Tuhan yang selalu siap untuk mendengar jeritan hati saudara dan doa-doa saudara. Dia hanya sejauh doa. Mari bergabung bersama dalam channel Doa Satu Jam Saja. Di sini ada hamba-hamba Tuhan dan juga laskar-laskar doa sepakat, sehati, seiman untuk menyampaikan doa-doa saudara kepada Tuhan. Saya cukup terima kasih sama Tuhan Yesus atas segala kebaikannya, ya. Saya punya kakak, tolong bisa doain dia lagi pendalahan. Saudara kirim pokok-pokok doa saudara melalui WA chat atau WA call ke nomor 0811-9622-080 atau silakan menggunakan live chat untuk menyampaikan pokok-pokok doa sekalian. Sampai jumpa dalam satu jam saja di channel YouTube GKY Mangga Besar setiap hari Jumat pukul 20-21, satu jam saja. Apakah Anda sudah terhubung dengan GKY Mangga Besar? Dapatkan informasi kegiatan kami dengan cara scan QR Code, register nama, dan nomor WA Anda yang terdaftar. Anda juga dapat mengkontak nomor WA 0812-130-80945 untuk register. Ya, Bapak-Ibu sekalian, tayangan yang kita saksikan tadi adalah program dari berkathidup.net, GKY Mangga Besar, yang saudara bisa akses kapan saja
dan tentu jadi berkat bagi saudara sekalian. Dan jikalau sudah diberkati Tuhan, sekali lagi saudara, jangan lupa sharekan link program ini kepada teman sahabat kita dan keluarga kita yang lain. Tuhan memberkati. 好，父老乡亲弟兄姐妹，刚才我们所关注的视频是我们基督耶稣教会会堂芒格布萨特别预备为父老乡亲弟兄姐妹所观看的各项节目，也希望我们能够珍惜，还有分享给我们的亲朋好友来同沐主恩。 Ya, saudara, kita akan masuk diskusi bersama-sama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Sebelumnya kita naikkan sebuah pujian terlebih dahulu ke tempat lebih tinggi. 好，我们分享之前唱一首歌《向高处行》，大家一起唱，用信心来唱，求主帮助。我今只想高处而行，灵性地位热热高升，我心田路有时软弱。 求主辅助进入热情，求主辅助是我权利，隐形站在树林高地，是我主日所住地位，骄子往日有进无退，不加兰格登巴丁 Makin tinggi setiap hari, meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. 求主扶持是我建立，隐形站在树林高地，是我主人所住地位，叫此往日有进无退。Mohon Tuhan pimpin kita menuju tempat rohani yang lebih tinggi. Amin. Amin. Kalau enggak, repot. Yeah. Di dunia ini banyak sekali cobaan, yeah. gangguan. Amen. Makin jalan, makin nyungsep, makin Betul. Merosot. Yeah. Wah, itu bahaya, Ping. Semakin yeah. kita di tempat tinggi, ngelihat pemandangan semakin bagus, bro. Semakin indah. Indah, betul. Dan juga yeah. berasa, siapakah kita ini yeah. kecil, yeah. Nah, kalau debu. Yeah. Kalau kita di lembah, kita analisis sebatas yang ada di sekitar yeah. kita. Yeah. Tapi kalau kita di atas, bisa Waduh. Lihat pemandangannya lebih Waduh, indah. Ya. Membuat kita semakin Betul. Kagum ya. Kagum. Ya. Demikian Bapak. Juga dalam kehidupan rohani kita ya, Pak Keping. Betul. Ya. Semakin kita tinggi, semakin kita melihat keagungannya, keindahan, apa kuasa Tuhan itu Betul. Luar biasa. Betul. Membuat kita semakin hari semakin sungguh-sungguh apa mengasihi Tuhan ya. Betul. Dekat kalau tempatnya enggak tinggi, kita lihat paling banyak sampah, bro. Berantakan sampah. Iya, iya. Betul, tinggi betul. Bagus. Iya, iya, iya. Makanya kalau ada sempat ya, kita keluar. Jangan di ruangan aja, iya, Ping. Betul. Kayak misalnya gereja. Yang kok gerejanya udah penuh. Sepenuh-penuh juga cuma ribuan. Yeah. Coba ke lapangan yang lebih luas. Yeah. Lebih bisa muat lagi, Ping ya. Amen. Jadi bukannya katak dalam apa tempurung ya. Betul. Jangan seperti manusia di dalam apa, Ping? Hah? Manusia? Ya, kalau katak kan di dalam tempurung. Yeah. Kalau manusia jangan di dalam kamar. Kamar. Iya. kalau emang kita nggak boleh katak dalam tempurung, tapi kalau katak di panci itu jadi suike. Suike. Aduh, kodok o, enak kodok o. Iya, kalau lebih tinggi wawasan lebih luas. Iya, benar Pak. Kita melihat sebab pandangannya jauh. Betul. Ya. Saya baru dikirim WhatsApp. WhatsApp banyak. Kalau yang bawa hello tuh ya. Kita jangan lihat dah pusing. Nanti ada gosip politik lah apalah. Kalau yang benar sih nggak apa-apa. Dia bilang begini, kalau kita di tingkat nih rumah tingkat apartemen, di tingkat satu, kalau ada orang di lantai dasar ngomelin kita, kita dengar kan? Bisa panas. Kalau di lantai 10, dia ngomong kan nggak jelas. Kita juga nggak marah deh ya. Di lantai 20, udah nggak kedengeran. Yeah. Kenapa? Tingkat kita udah tinggi. Woman te sui chuan, woman te han yang, jiu bi jiao, ken kao yi chen. Amin. Gitu, Ping. Paling dia yang capek yang ngomel. Iya.
Makanya filosof kita, kita yau yo han yang, apalagi orang Kristen ya. Yeah. Mesti ada han yang apa tuh, Ping? Ya, yeah, mesti budak dikit. Nah, bukan. Jadi, kita lapang dada lah. Gitu. Soalnya kuping kita juga udah gak gitu dengar, bro. Bahagia loh kadang-kadang. Memang, Pak. Kalau bicara yang Pak Kuping bilang ya. Orang budak itu bikin orang nggak mau ngomong. Dia capek, Pak. Capek dia. Kemarin ada seorang ibu ngomong ke saya bilang, Musa, itu kadang-kadang ya Tuhan bisa buat telinga kita nggak dengar loh katanya. Oh gitu? Iya. Kenapa sih bilang, itu ponakan saya lagi ngomong-ngomong. Saya ngomong sama dia, dia ngomongnya. Wah, kalau saya dengar jelas-jelas bisa ku tampar juga. Untung Tuhan buat saya nggak dengar jelas. Saya senyum-senyum aja. Kan. Makanya orang bersyukurlah selalu, Pak, dalam segala hal. Budak ada nggak baik juga sih. Tapi ada baiknya juga. Kata Kuping bilang, umur panjang dipanggil Tuhan nggak dengar. Jadi kalau gitu ucapan berbahagia boleh ditambahin satu. Berbahagialah orang yang budak. Ya jangan gitu. Tapi Pak Probo. Bukan, kita maksud bersyukurlah selalu. Ya, tapi Pak Probo, kalau Tuhan panggil kita ya, dia bukan dengan suara. Iya. Iya, betul. Iya kan? Ilustrasi, Pak. Ya, kan dalam hati. Dengar dia panggil nama saya. Kalau dipanggil, lu melayanin aku. Jangan belaga budak. Harus, ya Tuhan, aku di sini. Ini, aku siap untuk melayanin. Tapi jangan bilang begini, ya Tuhan ini aku, utuslah dia. Iya, iya, iya. Dia mah banyak waktu. Iya. Oke. Pak, kita ngomong apa nih hari ini, Pak? Kita ketawa-ketawa supaya orang damai. Yaitu, woman yao chen wei he ping de shi zhe. He ping de shi zhe itu pendamai. Terus terang waktu minggu-minggu yang lalu kan kita sedang adakan G20 nih, G20. Yaitu supaya damai dan negara yang aman negaranya sebisa-bisanya. Waktu bulan yang lalu ya Pak ya. Aduh, saya terharu lihat Bapak Presiden Jokowi ke Rusia ketemu Presiden Putin. Ke Ukraina menemui Presiden Zelensky. Supaya udahlah jangan bertempur. Itu zaman barbar boleh orang bertempur. Zaman modern jangan dong. Memang mungkin kalau orang bertengkar, bertempur ada agenda kepentingan pribadi. Pasti dah. Itu menyangkut ada kepentingan apa, ribut. Jangan kata negara tadi kita bilang. Maka saya puji Pak Jokowi ya. Kita ngomong di lingkungan kita ada Ping. Maupun di gereja, di rumah tangga, maupun di masyarakat. Mereka kan ada yang ribut tuh Ping. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan khususnya. Kalau lihat orang ribut, kita pisahin atau bagaimana Ping kira-kira? Tentu kita kan perlu damai menjadi seorang pendamai. Seperti di Matius pasal 5 ayat 9 Pak dia bilang Matai Fu Inti Ucang Ti Ciu Jie Si Ren He Mu De Ren Yu Fu Le Ingwei Ta Men Bi Cheng Wei Shen De Er Ni. Dia akan disebut jadi sebagai Shen De Er Zi, anak Tuhan. Anak-anak Allah. Kalau bisa bikin orang damai, tapi gampang-gampang susah. Kalau Kuping lihat orang bertengkar, bagaimana nih sama Yao Musi, Ling Musi, bagaimana caranya nih? Siapa dulu nih? Pak, saya kira gini ya, kita akan bicara tentang pendamai ya. Iya. Itu kan dari kata damai. Betul. Saya kira setiap kelompok, komunitas apapun, mulai dari kelompok kecil, keluarga, satu organisasi, gereja, bangsa, yang paling dibutuhkan adalah damai. Benar. Iya kan? Damai. Nah, orang mencari bagaimana caranya untuk membangun damai itu. Betul. Itu sebabnya kan di dunia ini kan ada PBB. Benar. Iya kan? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, mereka berusaha memikirkan bagaimana dunia kita ini damai. Betul. Tapi kan tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana menjadi pendamai kan ya. Betul. Nah, oleh sebab itu saya kira Tuhan Yesus tuh ini kan yang tadi Pak Probo bilang tadi. Itu dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Betul. Nah, pada waktu dia berbicara kepada orang banyak, dia tahu persis apa yang paling utama dibutuhkan oleh orang banyak yang berkerumun-kerumun ini. Iya kan? Itu sebab dia katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, kita ini sekarang siapa? Nah, itu. Iya kan? Jadi kalau kamu anak Allah, mestinya kan membawa damai itu di sana. Tapi tentu damai itu bukan dari kita yang sebagai anak Allah, tetapi dari Allah sebagai Bapa kita yang memberikan damai kepada kita. Baru kita sebagai anak membawa damai kepada
lingkungan ya. Kita kan ya. Betul. Ya, mulai dari keluarga kita lah dulu ya. Tapi ya. Cara-cara untuk bikin orang damai juga saya rasa mesti ada hikmat juga ya. Oh, ya, ya. Ya. Ada cihui ya. Misalnya contoh Ping, per kasus. Ya. Ini kan banyak pengalaman di jalanan kan, naik mobil. Ada tukang bajai, ribut sama tukang mikrolet. Men udak-udak penumpang, dia ribut. Lu mau damain nggak Ping? Begini bro, itu kadangkala ya, siapa sasaran yang akan kita ajak bicara penting juga. Kalau dia di dalam sudah mengenal kasih Kristus, saya rasa lebih gampang kita itu untuk bisa mendamaikan mereka. Kalau enggak, dia merasakan ego dia paling tinggi, dia yang paling benar. Jadi kalau kita di sini sih yang menjadi pendamai, bukannya kita mau mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran mah kita cuman nggak bisa melihat kesalahan sendiri. Kita maunya pokoknya gue benar ya, pembenaran. Tapi kita carinya kan kebenaran yang bisa memperbaiki kesalahan diri. Jadi kalau kita susah juga bro, kalau menurut saya jadi pendamai. Setiap orang tentu dia ingin sekali bisa hidup damai. Sebab itu pangkal dari kebahagiaan. Yang paling mendasar, yang paling pokok, yang paling esensi saya rasa. Damai. Betul. Atau orang bilang damai sejahtera. Damai kalau ini menurut pemikiran saya ya, yang mungkin agak sempit ya. Kalau damai saya pikir itu memang sesuatu yang sangat penting. Dan belakangnya sejahtera. Sejahtera mungkin menyangkut sandang, pangan, papan. Secara materi dibikin kita jadi ada sejahtera. Tapi damainya nggak boleh kurang, Pak. Kalau damai kurang, kita bayangin orang yang hidup dalam peperangan. Banyak pengungsi-pengungsi. Kita lihat kasihan betul, Pak. Kedinginan mereka sampai apa semua. Itu semua orang bilang, suruh damai, suruh damai. Bagaimana bisa berjabatan tangan kalau masing-masing tangannya dikepal? Ada yang bisa berjabat tangan, Pak? Nggak bisa buka ya? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Jadi sih kalau kita belum bisa... Kalau masing tetap pembenaran diri, saya rasa sulit untuk orang untuk damai. Maka Madam Teresa tuh pernah ngomong, Pak. Kalau yang paling pertama kita kalau mau membuat orang damai, senyum. Itu langkah yang paling sederhana, tetapi yang efektif. Lakukan pertama kali. Kalau berdua bisa ketemu dengan senyum, langkah selanjutnya bisa, Pak, di tahap demi tahap diselesaikan. Kalau lagi dendam, mana bisa senyum orang kalau lagi dendam? Dendam kenapa, bro? Karena dia itu, ini maaf saya bilang ya, orang yang menjadi pendamai itu dia mesti beresin diri sendiri dulu. Dia harus mendamaikan terhadap diri sendiri. Dari mana orang bilang, apa sih artinya lu mendamaikan diri sendiri? Kita mesti tahu bahwa Tuhan itu sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dan damai Allah itu yang ada di hati kita. Dan itu yang bisa kita tebarkan damai kepada orang lain. Jadi kalau tidak ada damai Allah di dalam hati kita, sulit untuk kita tebarkan damai kepada orang lain. Bagaimana? Sebab di dalamnya ada apa? Memihak, munafik, nggak murni. Mana mau jadi pendamai, Pak? Ya, susah dong. Sedikit banyak kan dia pikir, ini memang dia salah ini. Nggak bisa begitu. Kalau Tuhan lihat dia mendang, dia salah. Dia nggak naik ke atas kayu salib. Waktu disalib aja Tuhan Yesus luar biasa bisa bilang, ya Bapak ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebetulnya Tuhan juga ingin berkata begini, Pak. Kalau saya bilang nih, ingin berkata begitu. Bapak hakimilah saya. Saya tanggung semua kesalahan dan dosa mereka. Itu seperti begitu semuanya. Bukannya hanya prajurit-prajurit itu. Semuanya. Saya tanggung, Bapak hakimi saya. Saya tanggung semua. Luar biasa sekali. Damai itu kalau kita resapi dengan dalam di hati kita. Enggak ada yang bisa selesai. Memang orang tahu, tianxia taiping si ijian cui hao de shi. Cuma kalau menurut perbandingan, di dunia nih, orang ingin nggak menjadi pendamai, mau damai? Atau ada orang lagi nggak menjadi penghasut supaya kacau? Ayo, syukur lo, diadu-adu. Yang mana lebih banyak? Banyak yang jadi ngadu jangkrik, bro. Seneng ngadu ayam. Orang itu suka gitu ya. Adu ayam, kambing diadu. Palanya buta, itu saya sifat, kaget pak ngeliatin darah. Kenceng bersuara, aduh. Jangkrik diadu. Jadi pendamai ayam diadu. Ada orang mau diadu lagi. Boxen kan ngkek. Iya, aduh, adek. Saya lihat deh kalau tetangga pada ribut. Ribut udah cukup seru.
ada tetangga seberang. Dia memang udah kesel nih sama si A nih. Si A sama si B lagi ribut. Dia samperin ke si B. Lawan dia. Gua ada gua, jangan takut. Hantem. Itu namanya kompor. Tukang sate, Pak, itu. Tukang sate. Kipas. Terus dia kipas. Tukang jagung juga, kipas jagung. Iya, dia coba dia kasih dah ini. Nih, tongkat baseball nih, hantem aja dia. Tapi Pak Keping, memang ketika seseorang lagi sedang emosi ya, terlalu mudah dikipas. Betul. Iya kan. Nah, akhirnya berdua berantem semakin sama dikipas mati. Semakin jadi. Iya, dia jadi bulat, Pak. Main tonjok-tonjokan. Udah ujung-ujungnya Pak RT turun tangan. Iya. Pak RT datang bawa ke sana. Dia bilang, "Kenapa?" "Dia begini, dia begitu." "Dah, dia damai-damai." "Enak aja damai. Nih saya lihat nih, gigi saya patah satu," katanya. Waduh. Yang satu bilang, "Lu cuma satu, lu lihat gua empat," katanya. Gimana? Yang satu komplain lagi, "Enak aja, lu mah empat juga gigi palsu," katanya. Ya, coba deh. Enggak, bagaimana? Sebelum tengkar udah enggak ada gigi. Giginya bisa copot, Pak. Terlalu apa semangat namanya, semangat ngomong lepas. Makanya, kalau kita cari pembenaran, enggak bisa damai, Pak. Ping. Kalau... Ya, damai itu perlu korban. Jadi ya memang sih mendamaikan orang kayak Pak Prabowo bilang ya, itu yang serempetan aja. Susah. Ya. Susah. Kenapa? Bang. Karena di situ perlu damai kayak mata uang. Yang sebelah itu damai, sebelah keadilan. Bisa nggak kita adil? Bisa nggak kita damai? Nah, adil buat dia. Kalau dia cari pembenaran nggak adil itu dia bilang. Makanya Ping, yang melerai itu mesti orang yang berbobot. Ya. Kalau tukang bajai ribut sama tukang mikrolet, kalau yang datang tentara, dia takut, Ping. Betul. Hey, lu gini-gini nih, dia takut. Tapi kalau kita sipil, kita deketin orang biasa, kita kena tonjok, Ping. Apalagi yang datang tukang ojek lagi. Nah. Jadi rame. Jadi makanya yang melerai itu lihat siapa yang melerai. Ya kan, ya Pak, ya. Mesti orang yang berbobot. Kayak ini bilang, kita mau melerai tetangga yang ribut, kita mesti ada contoh tuh. Ada nama yang baik di masyarakat, baru bisa hasilau. Ya kalau kita mau jadi seorang pendamai, kita sendiri kalau yang hidup benar, dianggap orang benar, baru ada kekuatan ya, Ping. Betul. Menjadi pendamai juga enggak gampang sekali, Bro. Biar PBB juga enggak bisa karena dia sudah kena pengaruh. Benar. Pengaruh. Yeah. Ada tekanan dari sebelah pihak atau bagaimana. Jadi dia nggak ada bisa rasa murni. Damai itu perlu murni. Pendamai perlu murni. Perlu rasa belas kasihan. Perlu kasih di situ, di dalamnya semua. Yang nggak gampang. Perlu keadilan ya. Iya. Coba kalau kita bilang, "Oh, damai dah." Nasehatin dia, nasehatin. Tetangga kalau lagi ribut, orang kasih nasihat, mungkin jadi. Iya sih, benar. Mungkin jadi dia. Masih dia pikir dia menangin, tuh menangin ini, yang satu menangin itu. Akhirnya rame, Pak RT datang, gak diundang, ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan kasih nasihat. Jadi barang-barang seperti kayak kakak, bapak anak naik keledai. Mungkin kita pada sedang gak kan ilustrasi. Dia naik keledai, keledai muda. Dia tuntun-tuntun, bapak naik di atas, anak di bawah. Kumpulan orang lewat, lihat. Aduh, ini bapak. Bapak udah, dia gak kasihan sama anak. Anaknya kecil disuruh jalan nuntun keledai. Bapak malu. Bapak yang di atas katanya. Bapak turun, akhirnya anak naik. Dasar anak bosiau. Bapak yang tua disuruh jalan. Turun lagi, nak. Udah-udah kita jangan naik berdua aja dah. Naik berdua. Keledai setengah mati. Babak belur. Dia babak belur. Ini orang gak ada belas kasihan. Keledai begitu muda. Dinaikin dua orang. Turun dah kita berdua. Turun lagi berdua. Keledainya sekarang, ada orang bego. Punya keledai gak dinaikin. Dia katanya. Dia jalan berdua. Nak, bagaimana nih nak? Kalau kayak begini kita serba salah. Udah dapat katanya. Dia ambil tali, dia ikat tuh keledai, kakinya dua-dua, dia panggul pakai bambu. Masih diomongin sama orang-orang gila nih kali, katanya gak waras. Keledai ditumpangin. Ini keledai dipikul. Pak, ini nasihat, ini penasehat, kecuali penasehat ajaib, Pak. Betul. Tuhan kita penasehat ajaib. Amin. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Harus bagaimana? Tenangkan hati dulu. Saya ada kesaksian, Pak. Ceritanya terlalu panjang. Saya ingin singkat aja dah. Singkat aja dah, Bing. Saya satu kali ditipu, Pak. Habis-habis, Pak. Saya percayain semua saya punya kerjaan. Saya punya modal seseorang.
dia kapan itu Pak? Kapan? Udah lama Pak, tahun 89. Oh, iya. Enggak, 88 deh. 88. Akhir. Habis. Dia jual barang, jual barang, jual barang. Oh. Udah. Saya tanya duitnya mana? Utang. Utang yang sebulan jadi 3 bulan. Waduh. Kan lama. Enggak apa-apa. Oh. 3 bulan kalau bayar juga ngambil lagi, ngambil. Akhirnya yang sampai semua enggak kebayar. Ya. Saya tanyain, jual ke 4-5 orang. Salah satu saya tanya, udah diambil? Iya. Loh, udah diambil? Tanya lagi yang kedua. Begini, waktu dia kasih saya, dia bilang, maaf ya, salah kirim. Ini saya ambil dulu. No. Nanti saya kembaliin. Dia gak datang lagi katanya. Aduh. Dia ambil tuh barang. Dia jual lagi sama orang yang bisa kontan. Semua Pak, habis Pak. Saya ini cari dia, dia hilang. Di rumahnya gak pulang. Kos dia hilang. Saya marah. Saya pikir saya lapor sama polisi dah. Kebetulan ya ada teman baik lah. Dia bilang, udah saya udah pikir dalam hati, saya mau ke sana. Saya tukar baju sore, begitu kancing-kancing baju, mau kancing 3 biji. Anak saya yang kembar, salah satu bilang sama saya begini, Pak, mau kemana? Diam lo, Papa lagi marah nih. Ya, lagi marah Papa, kamu diam, jangan banyak bicara. Dilihatin, saya takut diam. Pak, kalau Papa ada urusan, Papa kemana? Diam aja, Papa mau cari, mau ke kantor polisi. Dia bilang, Pak, kok Papa perginya cari polisi? Dia tahu teman saya sebut namanya deh ya, sekarang udah gak ada. Orangnya udah meninggal. Dia bilang, kok Papa mau itu, mau cari polisi? Cari polisi. Kata Papa, kalau ada urusan, carinya Tuhan. Nah, lo, Pak. Waduh. Kan ada lo. Seperti digamparin nih mulut, Pak. Anaknya betul. Umur berapa waktu itu? Yang Sibong bukan nih? Kalau nggak Sibong, yang satu. Si... Oh, iya. Ini, ini nih, salah satu nih, saya juga lagi nih. Dia berdua ada pokoknya tuh, ngeliatin saya ngomong begitu. Udah begitu, saya terus, ya udah, keluar, terus saya tutup pintu kamar, saya lutut, saya nangis, Pak. Betul sih. Saya bilang, Tuhan, aduh, kenapa melalui anak saya, Tuhan bicara sama saya. Udah. Saya keluar, terus saya bilang, yuk kita pergi makan deh, keluar. Udah, saya pergi, udah. Anak kan seneng, ya pergi makan. Makan apa katanya? Ya, yang gak jauh-jauh memang hati sih masih keselnya ada pada di gak jauh-jauh dah. Kita ke Jembatan 5 aja di situ tuh. Kita banyak makanan, Pak. Makanan orang Kalimantan ini. Kita coba-cobain deh, kita bilang. Iya, putok situ. Macet jalanan, Pak. Banyak beca, jangan dulu. Macet situ sekarang di beca. Macet, begitu situ. Tuh orang yang nipu ada di depan mobilnya mogok. Manasin lagi, iya mobil mogok. Dia pakai Jeep hardtop. Mobilnya mogok lagi. Nungging-nungging, lihat mesin. Ini dia nih, kita cariin dia, nggak dapet-dapet, Pak. Bayangin, Pak. Itu apakah bukannya dua kali cobaan, Pak. Panas. Dalam hati, aduh, udah panasnya. Tapi hati, panas Tuhan, sampai kubun-ubun. Iya, Tuhan, ini lagi mau coba saya benar apa enggak. Saya tepiin. Saya bilang, ini orangnya. Anak saya udah pegangin tangan. Enggak, saya samperin, saya baik-baik aja. Saya bilang, lu kemana aja? Kok ada aja. Kaget gak dia? Kaget dia. Ya alasannya banyak tuh gini gitu. Saya gak mau alasan macam-macam dah. Ada siapa tuh si A yang belum ketagih. Boleh gak kita samperin ya? Besok kita tagih deh. Ya udah yang lewat udah dia bilang kepake buat apalah gak tahu bapaknya sakit tuh macam-macam dah. Itu yang belum ketagih. Kita ambil uangnya. Ya besok ya. Besok Pak, besok jam 11 deh ya, kita ketemu di sana katanya. Saya datang jam 11, kenapa mesti jam 11? Dia bangunnya siang Pak katanya. Iya, kalau kita datang pagi juga percuma. Saya pergi Pak sama dia. Enggak, sendirian saya pergi jam 11. Ya Pak, tadi jam 10 udah diambil duitnya katanya. Aduh. Keterlaluan gak Pak? Keterlaluan. Sudah saya lepas semua. Saya nggak mau sukacita saya semua apa di dipengaruhi sama itu. Udah saya mulai sendiri berjuang sendiri merintis lagi dari mulai. Puji Tuhan, Tuhan balikin berkati, lebih dari apa yang saya bayangkan, saya pikir. Kalau saya tetap sama dia juga nggak ada beres-beresnya itu berdua. Sepiring nasi juga dibagi dua. Sekarang Tuhan bilang kamu sepiring. Tuhan baik Pak. Tuhan itu baik. Saya lagi kalau pikir-pikir. Itu Tuhan betul tuh pendamai. Kemarin ngomong sama Koko di Jerman. Lagi ngomong, saya bilang, saya pengen tanya Pak, cari tahu.
itu tembok Berlin diroboh, pemisah ya, jadi itu roboh. Iya, dia bilang, iya Ping, lu tahu katanya, itu tembok Berlin itu bukan hanya di kota Berlin, itu memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, betul, dia bilang. Betul. Sepanjang ratusan kilometer, setinggi 5 meter, di atasnya ada kawat duri. Di kawat duri diarahin listrik tegangan tinggi. Titik-titik tertentu memang bisa ketemu, tapi melalui si izin, visa apa yang ketat. Apalagi orang yang barat yang betul-betul yang mau ke timur. Kalau orang turis melayan kali. Orang barat yang mau ke timur susahnya bukan main Ping. Dan itu penjaga khususnya yang Jerman Timur. Udah di, wah cuci otak itu mah katanya. Strength benar dia bilang. Pokoknya gak ada belas kasihan kayak robot. Ada orang yang lari, lompat atau bagaimana ngakalin. Katakan tembak mati sama dia Pak. Gak ada peringatan dia bilang. Jadi pikir, kok bisa roboh? Dengan tidak satu meletus juga satu butir peluru bisa didamaikan itu. Manusia mana yang bisa, PBB pun tidak bisa Pak puluhan tahun. Gak bisa, hanya apa? Dari doa Pak. Yang doa dia bilang bukannya Jerman Barat ini yang betul-betul orangnya yang kelihatan sangat-sangat tulus ingin menyatu. Tapi yang timur ini Pak. Mungkin yang di timur juga kan sama dulunya orang Jerman. Terpisah mendadak aja saudaranya udah terpisah. Gak bisa ketemu puluhan tahun. Dia di situ Pak, dia berdoa luar biasa. Dan pemerintah waktu Jerman Timur menganggap mereka itu adalah orang yang harus diwaspadai. Yang Kristen. Tapi luar biasa militan. Betul kata orang bilang. Semakin dia babat semakin merambat. Dia berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya tuh tembok betul-betul bisa rubuh Pak. Bukan dengan arti kata rubuh begitu, damai terjadi. Siapa yang bisa jadi pendamai? Bukan PBB Pak, kecuali Tuhan kita. Tuhan, Tuhan katanya, satu peluru juga nggak meletus. Siapa yang pernah bisa bayangin katanya? Cuman orang rajin bawa lilin terus di dekat tembok situ, Pak doa. Yang Jerman Timur yang bohelo kata Pak Prabowo ada ngelemparin sampah ke sono ke barat. Cuman batas ya, batas yang bukan tembok yang bisa dilalu lintasin. Buangin sampah. Timur mah penjaganya sebodoh amat sampah lu dia pikir. Tapi yang barat balasnya bagaimana Pak? Dia bawa sayur-sayuran, buah-buahan, biskuit apa. Dia gantungin di situ. Dia bagi ke sebelah. Kasih poster panjang dia tulis. Kita hanya bisa memberi dengan apa yang kita punya. Dia enggak marah ribut. Ya dia yang punyanya begitu Pak, sayur, makanan yang baik, keju. Yang satu cuma punya sampah Pak, berarti dengan begitu Pak, hati semua jadi hilang Pak, kekesalan. Hilang kekesalan semua, bisa dipersatukan. Kecuali Tuhan, gak ada yang bisa berbuat begitu. Koko saya bilang itu pengaruhnya besar sekali di Jerman. Sampai banyak orang itu jadi percaya, bilang Tuhan betul-betul Amin. Ada. Luar biasa. Iya. Memang Pak Keping ya, kalau bukan ada cinta, tidak ada yang namanya damai. Betul Pak. Karena cinta, bayangkan ya, kalau dibuang sampah. Kalau bukan cinta, kasih. Ya mungkin dia balas dengan sampah juga. Betul Pak. Tapi karena orang berbuat seperti itu, karena ada kasih, dia balas dengan kebaikan. Iya. Dan itu bisa meluluh hati orang untuk kembali mengasihi kan. Terjadi damai. Nah demikian juga sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan kan. Sebelumnya kita jatuh di dalam dosa, kita bermusuhan dengan Tuhan. Tapi karena cinta kasih Tuhan Allah itu yang luar biasa, dia datang menjadi pendamai bagi kita. Supaya kita manusia ini bersekutu lagi dengan dia. Mengenal dia, mengasihi dia. Ya kan? Dan kita orang-orang yang sudah mengalami, sudah didamaikan dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita dimanapun sebagai orang percaya, harus membawa damai itu kepada orang lain. Dengan apa? Dengan mengasihi orang yang mungkin sekalipun dia tidak baik kepada kita. Mungkin dalam pengertian yang jahat kepada kita. Dan bagaimana kita mengasihi orang seperti ini kan tidak mudah. Kalau bukan kasih dari Tuhan Allah kan. Biar kita, aduh orang bilang memang kita nggak nyumpain juga ngelihat dia, sumpahin juga enggak Pak. Tapi kalau ngelihat dia susah kita senang juga dah. Karena udah kesel. Jadi itu yang orang bilang, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Justru saya pikir itu kalau pendamai Pak, bukannya sifatnya pasif ya Pak ya. Kan kalau dia bilang begini, baleslah kalau orang lain membeli saham kepadamu. Tapi kalau jadi pendamai kasih Tuhan, kau beri salam dulu sama dia. Itu dia.
kalau bilang hormati orang terlebih dahulu itu, kalau orang hormatmu balas hormat. Tapi ajaran pendamai Tuhan itu kita yang aktif. Kita yang hormati orang dulu. Kalau kita mau dihormatin seperti orang perlakukan kepada kita. Yeah. Ya luar biasa kalau dia pendamai ini sebetulnya maknanya dalam saya pikir. Betul. Saya cuma satu aja cukup Pak, betul Pak. Waktu dengar Tuhan Yesus tuh kalau dia berkata di atas kayu salib, pertama aja ucapannya. Bapa ampunilah mereka apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Yes. Saya kalau ada salah saya pikir, saya tidak tahu saya lagi salah. Tahu Pak. Hati nurani bicara, tahu. Tapi kalau saya ingat perkataan itu, tidak. Saya tahu, saya salah. Betul sekali. Ya kan sih, itulah kita juga kalau mau damain orang juga mesti ada hikmat juga pingin. Iya, betul. Tapi ada kalanya aktif, kadang-kadang kita pasif, maksudnya pasif diam, tenang dulu ya. Kita tenang dulu. Pak Prabowo, keluarga. Bisa ngomong bahasa Mandarin nggak Pak? Iya. Justru nanti gue pikir mau fun ini. Tadi gue pinti siung suara cahitul gue ada ke Berlin ya. Nah ke Chang, ya yu Cikung li berapa kilometer ya? Berapa ratus kilometer tuh bisa itu. Ke Chang, hayu kau tu yu wu kung ci. Nah bian ju se fen dong de gen si de ya. Ju se sang mian yu tie si wang. Nah, itu berapa yang di jatuhin ping? Nah ke Chang hui bei cui hui le. Ini semua yung ai. 那个西德西边的德国，他用爱来对待东德的人，呀，所以融化了他们的心，他们能够在一起。 begitu juga cai jating, cai jating juga kalau fufu, yu ijen, siapa sih yang nggak pernah ada selisih? Diam dulu. Juga kita nggak perlu bilang, panggil si RT, RW, nggak perlu. Kita tenang dulu aja, hitung 1-100. 1, 2, 3. Tidur, bro. Tenang. Jadi kita tenang. Ya. Itu kan, asal jangan lupa. Dia nanya, tadi sudah berapa? lompat tadi lo itu. Lompat, parah lagi. Enak aja. Memang, kalau kita mikir dulu pacaran, tanian ai, ni ai wo ai ni, udah cihun, apalagi udah punya anak cauca itu kita bisa berasa nuijiu loh nggak enak jadi kita damailah udah benar-benar ya heping kadang-kadang diem juga damai ping diem ping ya kan diem itu mengalah bukannya kalah juga jangan kepo tuh nggak itu busy body jangan ada orang memang bocap siapa biar dia ribut dulu tapi ada orang kepo wah dia ribut loh. Kita dia sih maksudnya baik, Ping. Mau pisahin gitu ya. Cuma dia kepo, dia enggak tahu cao jia de yan ying shi shenme. Dia iting yao zhi dao cao jia de ying shu shi shenme, baru dia bisa. And dia juga mesti tahu diri, yu fen liang. Dia itu siapa? Orang yang berbobot enggak untuk melerai? Kalau enggak jangan. Ya enggak. Ya kalau perlu kalau dia enggak bisa panggil boksu. Boksu paling kesian tuh, Ping. Pendeta, kalau lebih kesan daripada RT. Betul. Kalau ada masalah pendeta yang dipanggil memang. Betul. Kalau lagi tiang? Kalau lagi ada bakso nggak dipanggil pendeta. Dipanggil juga. Bapak-bapak datang ke sini kemarin habis beli bakso kebanyakan. Nggak habis nih bawa pulang nih Pak. Bakso udah lembek. Jadi kembali lagi tahu kalau tahu kau ya Ping ya. Iya betul. Kan Cu Yesus heping tu. Wang ya, waduh, ya betul, raja bro. Damai. Amin. Kita berdoa aja gitu Amin. Pak ya. Apalagi penasehat kita ajaib kalau minta penasehat sama Tuhan. Qimiao, betul. Amin. Ya, dia damai bikin kita betul-betul damai dah. Nah, makanya kalau hubungan kita sama Bapa di surga mau baik kan Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Dan kita woman, Cu Yesus ke woman pang yang. Ya, dia tas woman de zhongbao. 是我们跟天父的和好，主耶稣也赦免我们的罪，跟上帝和好， jadi anak Tuhan kita nih Ping, Yongsen de Fuhan. Kita, 我们已经接受主的恩典, kita juga menjadi pendamai. Cara apa? Chuanfuin. Betul. Kabarkan Injil ya Pak ya, supaya mereka juga hubungannya baik sama Allah di Bapa, menikmatin kasih kuasa kemuliaan Bapa. Ada masalahnya gampang kalau orang udah percaya Tuhan dinasehatin. Itu sih benar. Betul. Karena dasarnya ada. Lebih gampang. Ya, saya pikir memang kalau kita menjadi pendamai itu betul-betul kita mesti betul-betul beres sama diri kita sendiri. Dan beres sama Tuhan, Pak. Iya, beres karena kita damai sama betul, Tuhan. Betul. Beres. Ada kasih Tuhan di dalam hati kita, damai Tuhan.
baru kita bisa tebarkan sama orang lain. Kalau enggak, waduh, nasihat dunia mah enggak ada yang bisa. Biar bagaimana Pak, manusia Pak, dia susah kalau bisa di keadilannya ada Pak. Kayak dua mata uang, dia susah. Enggak bisa. Kita mau menolong orang, kalau kita punya sesuatu. Kalau kita tidak punya sesuatu, enggak bisa tolong orang. Demikian juga kalau kita mau menjadi pendamai, kita harus terlebih dahulu punya damai itu. Dan sudah didamaikan dengan Tuhan. Damai dengan diri sendiri. Baru kita bisa menjadi pendamai dimanapun kita ada. Kita sebagai agents of peace di tengah-tengah dunia ini. Nah, disitulah orang melihat bahwa kita berbeda dengan dunia. Orang mengenal kita sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Allah. Kan Bapak bilang, we are the ambassador of Christ. Kita adalah duta dari Yesus Kristus. Jadi membawa damai ya, Pak. Tadi Pak Prabu juga ngomong betul. Mesti siapa yang mendamaikannya? Nah. Seperti kalau orang militer gitu militer itu ada mikrolet nama itu. Dia damai mau, bro. Karena siapa yang datangnya gitu ya. Tapi saya bilang, keadilannya belum tentu ada. Ini militernya di Jalan Jawa, berantem lagi dia, bro. Dipegat lagi di tikungannya. Bisa juga. Di jalan yang lain. Aduh, saya pikir, kecuali memang di hatinya. Mana bisa orang berjabatan tangan kalau masing-masing ngepel. Nggak bisa. Kepalan tangan, nggak bisa, bro. Mesti berjabat tangan betul-betul. Tuhan seperti apa dia sudah kasihnya kepada kita. Tapi ngomongannya kayak begini, bagaimana bisa masuk ke dalam pikiran yang Pak Keping, Tuhan? Dia bisa buka tangan, dia salaman di depan itu tentara. Habis itu dia kepal lagi. supaya tentaranya pergi. Pergi dulu deh, jauhan. Begitu. Bulat lagi. Copot lagi giginya, Pak. Dia begitu buka dipegangin dia punya stir lagi langsung tangannya begitu. Karena dia ribut itu di dalamnya tuh ada unsur-unsur, ada kepentingan apa? Misalnya, wah, kepentingan gua jadi dirampas sama dia atau gengsi gila wibawa gue jadi dikwabo sama lo jadi banyak unsur-unsurnya gue dihina sama dia nih atau gue punya cuan direbut sama dia Memang Pak Prabo yang membuat orang susah damai itu adalah I. Betul. Saya itu. Huruf Inggris I-nya gede loh. Makanya gede. Selalu tulis gede kan? Makanya. Pakai vowel. Selalu gede terus. Sombong. Dia aku terus. Pak, kita belajar kan? Kadang-kadang bisa lupa-lupa. Ini kita nggak usah jauh-jauh. Kita lihat kampung sama kampung pada berantem. Anak sekolah pada tawuran. Bagaimana? Siapa yang jadi pendamainya? Karena betul-betul mereka tidak diajarkan. Beres sama diri dia. Kalau apa namanya? Antara dua orang bertikai misalnya anak sekolah sama anak sekolah timpukan yang bawa damai Pak ya ditimpukin dua anak sekolah itu lebih cilaka Pak lebih kompakan timpukin yang dua damai yang satu sini lebih banyak kena dulu dia ikut sini deh Pak gua balas yang sono deh Pak ngobrol kita depan yang lebar silakan Pak Regi kasih ringkasan saudara. Kita tidak pernah bisa memberi sesuatu yang kita tidak punya. Saudara, apa yang di dalam batin kita, itulah yang keluar di dalam kehidupan kita. Saudara ya. Jikalau Roh Kudus, dia menguasai hati kita. Saudara ya. Dia adalah Tuhan yang memberikan buah damai sejahtera itu. Nah, saudara, baru kita bisa hadir sebagai orang yang damai sama orang lain. Saudara ya. Oleh karena itu, saudara, penting sekali saudara buka hati kepada Tuhan Yesus ya. Alkitab berkata dia adalah the Prince of Peace ya, dia Raja Damai. Saudara, tadi beberapa kali disampaikan bahwa bagaimana Tuhan Yesus mati ke salib. Tujuan cuma satu, saudara, mendamaikan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, kita dibawa murka Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari buka hati, saudara, ketika dia Raja Damai itu dalam hati saudara, hidup saudara ada damai. Saudara menjadi pembawa damai dan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Pemberkati saudara. Amin. Kalau saya sing ting siung jie mei, kan saya wa ma de Lin Ke Zhen mu shi, Yao Han Xiang mu shi, ha you Guo Ping di xiong, da jia fen xiang guan yi wo men zhen miang chen wei he ping de shi zhe, ben damai. Dang dan chen wei he ping de shi zhe shi rong yao de shi, ya, yin wei wo men shi te bie shi ji du tu, jiu shi zu ye su ye yao wo men huo zai zhe ge shi jie shang neng gou he mu。 马太福音第五章第九节又怎么说？使人和睦的人有福了。
因为他们必称为神的儿子。 Ya, udah begitu juga di Sipolaisu Ibrani 11:14, Ibrani 12:14, 你们要追求与众人和睦, kalian tuh harus mendambakan apa nama rukun sama orang-orang. Memang Tuhan tuh manggil kita untuk rukun sama sesama kita, ya. Apalagi supaya mereka juga rukun hubungan dengan Allah Bapa di surga, supaya kita dapat dengan Tuhan punya hubungan yang baik, ya, tapi kita sebagai hubungan yang baik, ya, 知道这个吵架的原因是什么，那么我们本身呢，成为和平的使者，我们要应该有分量，要有主的这个爱，有主的能力来充满我们，让他们呢能够这个也感受到有主的恩、主的爱。Ya, kita sebagai pendamai juga mesti ada kasih, penuh dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, sehingga orang yang kita dekati, mereka juga apa namanya, merasakan kasih Tuhan. Secekak sang tita aina, rungwa tamen limian ta cacai, rungwa tamen limian ice ta kutu. Jadi supaya kasih Yesus tuh melumerkan ampas-ampas yang di dalam dan akar dosa atau akar kebencian disingkirkan. Jadi supaya bisa berbaik lagi ya Pak ya. Ulan secai, 家庭在教会在社会，这个在国家里都是一样呀， sama dong Bing, di masyarakat, di keluarga, masyarakat, gereja, negara, sama ya. Cuman tingkatannya yang beda, Bu. Ya, saya gini Pak, ingat Yao Musi, Pak Lin Musi, ingat waktu Adam Hawa berdosa, tidak menuruti perintah Tuhan, dia bilang jangan makan fen pie san kuo su. Mungkin boleh makan, cuma belum waktunya. Itu saya mikir yang berat apa, diusir sama Tuhan. Itu tuh yang berat tuh. Tentu Tuhan kan khawatir kalau dia makan buah yang buah apa ping yang satu sengmingsu. Ya, kan repot. Ping, kalau seseorang jahat. Tuhan marah ping, diusir ping, itu berat loh ping. Berat. Dibiarkan aja berat. Apalagi diusir. Iya. Pak, benar saya mikir gitu. Betul, saya itu, kan. Saya enggak pernah kalau, mikir. Makanya bayarannya juga mahal, Bro. Yeah. Nah, kita jadi kita mesti tahu bukan saja hanya kasih Tuhan itu. Tuhan juga api yang nyala-nyala. Yeah. Dia bisa murka, Allah yang murka. Jadi saliblah itu tanda di situ ada keadilan dan kasih Allah yang paling nyata saya pikir. Tapi puji Tuhan, sente pence se ai. Pence apa ping? Tuhan hakikinya. Punya hakikinya itu Tuhan baik. Udah usir. Jadi hatinya baik tetap ada. Jadi mengutus Tuhan Yesus ke dunia diperbaiki lagi ping. Bayar mahal, Bro. Dengan keadilan. Dengan bayar harganya mahal. Enggak kebayar, Bro. Sama semua enggak kebayar. Nah, kalau ada kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita masih enggak terima dalam zaman anugerah, sayang. Kena amarah Tuhan, penghakiman Tuhan itu udah apa namanya, ping? Udah nggak ada obat penolong, udah mopi udah gitu. Kita ada cihui, ada kesempatan zaman anugerah, kita ambil dong kasih Tuhan. Betul. Terima Tuhan Yesus, wan cisau cu Yesus itu terheping cisau cu Yesus terciuman gitu ya Musa. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, setelah sebuah pujian kita nyanyikan sama-sama, saudara, ku mau serupa Tuhanku. Ya, kita menyanyikan satu lagu, Zu Wo Yan Xiang Ni. 我愿向你荣耀的救主，这是我盼望，是我祷告。我甘愿失去世上的财宝，替代主耶稣受主伤痛。主，我愿向你，主，我愿向你荣耀的救主，竭尽向你。 有主的甘甜，有主的丰盛，愿主的圣心深印我心。不貌似如巴，独含羊母羊，因你来 doa harapanku，rela buangkan。
Berikan semua hartaku untuk dapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih. Serupa manis dan kayamu, serupa engkau di hatiku. Cuyen siang ni, cuyen siang ni, rong yao te chu chu che chu siang ni. Yau zu te kan tian, yau zu te feng shen, yan zu te sheng xin, shen yin wo xin. Puji Tuhan. Kita tuh ada satu model contoh serupa Tuhan yang baik, yang bawa damai, tapi maha kuasa juga, Pak, mengasihi kita. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ustaz, kita mau menyapa suster yang sudah ada di sana. Senang sekali bisa bersekutu bersama-sama dan saling sapa, saling support satu dengan yang lainnya, suster ya. Nah, ini number one siapa di Pak ini hari? Iya, iya. Ya, biasa, Pak. Nah, biasa. Ini, ya. Nah, ya. Shalom, Bu Herinawati. Shalom. Shalom, iya. Iya, Bu Hernawati, dia katakan gini, Tisung Cemei men cao sang hao, zhen wei yi ke liang fu fu, bu yao yi zhi cao nao, na ke shi hen bu hao, zhen wei yi ke liang fu fu yao yi zhi xiang jing xiang ai dao lao, zhi shi shang di de jiao dao. Dia bilang selamat pagi, saudara-saudara, menjadi pasangan suami istri jangan bertengkar terus, itu tidak baik. Kalau sudah menjadi suami istri harus saling mengasihi sampai tua. Amen. Itu adalah ajaran dari Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Sisi. Iya, sisi ya. Nah, ini Bu Ningwa, shalom Bu Ningwa. Shalom. Iya, salam sehat dan salam sukacita untuk semua sahabat Gadis Good di mana-mana. Wah, wow, ada dua hati tuh, Pak. Siang sing siang ai dua. Kemudian untuk Brother Suhendro, selamat ulang tahun, sehat dan dilindungi Tuhan selalu. Oh iya. Ya, happy birthday buat Pak Suhendro. Aduh, ada bakmi lagi. Ada miswa, ada miswa. Miswa, Bro. Ya, ini banyak umut, sangsonir. Ya, sehat selalu ya Pak Suhendro. Ya, yang dan nanti kita nyanyikan dan doakan sama-sama. Nah, karena ulang tahun, saya mau sampaikan ulang tahun juga nih. Ini titipan dari Ibu Jenny Megawati ya, ya sekarang ada di Amerika. Happy birthday buat Papa yang tercinta Chen Yicheng, yang hari ini juga berulang tahun yang ke-81. Oh. Happy Puji birthday Tuhan. Ya Pak ya. Ya, dia ini ada titipan nih. Ya, saya bacakan deh ya supaya yang di rumah dengar. Dearest Papa Chen Yicheng, happy birthday 81. Panjang umur, sehat-sehat, berkat Tuhan Yesus terus melimpah, cinta Tuhan selalu, damai Kristus penuh sukacita dan dalam Kristus dan bahagia selalu. Amin. Lalu ayat firman Tuhan dikutip ini buat Papa. Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kemudian Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan tangan kananmu ada nikmat Amen. Senantiasa. Amen. Wow, ini kata-kata Luar yang indah biasa. Sekali buat Papa tercinta ya. Ya, Tuhan berkati ya. Nanti kita nyanyikan dan doakan bersama-sama ya. Nah, ini dari Ibu Margareta ya. Shalom untuk keempat hambanya dan semua teman-teman di God is Good. Selamat menikmati berkat Tuhan pagi ini. Tetap sehat semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Margareta, sama-sama ya. Tuhan berkati juga. Oke, kemudian dari Bu Desli Natalia. Shalom Musa Anis, Musa Regi, Pak Probo dan Pak Keping dan peserta God is Good. Tetap bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Happy birthday untuk yang ulang tahun dan get well untuk yang sakit. Tetap dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Desli. Nah, ini Pak Lukas, shalom Pak. Iya, shalom Pak Lukas. Shalom Pak Lukas. Iya, ini dari Ibu Afi. Shalom, selamat melayani God is Good, Pak Regi, Pak Probob, dan Pak Tan Keping, dan Pak Anies. Ya, ini Ibu Afi. Shalom Bu Afi. Shalom. Berkati, iya. Kemudian dari Hana Parifa, dari Toronto, Kanada. Iya. Shalom Bu Hana. Shalom Toronto, Bu Hana. Tolong memberkati keluarga. Iya. Ini dari Ibu Mary Purwanto. Shalom Bu Mary.
Ya, Tuhan berkati Bu Mary selalu ya. Iya, iya, ya. Tuhan berkati. Ini dari Ibu Ninghua ya, salam perkenalan kepada Saudara Tom Wee ya. Tom Wee. Di Leipzig, ya. Jerman. Leipzig. Senang sekali bisa bertemu di acara God is Good, Tuhan memberkati. Iya, 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 betul. Iya, Pak Tom Wee, minggu lalu ya, di God is Good minggu lalu, betul. Ada menyapa kita. Cuman minta maaf kita punya apa namanya screen di sini sudah close jadi kita tidak sempat baca salam sehat buat keluarga di Jerman ya. Tuhan berkati Pak Tom Uy, alles ist gut. Salam kangen buat Yuda di Singkawang ya. Dokter Hendra dan Katie Yehua Pak Celai ya. Cing Siu, Pak Ayung di Aussie, Pak Winata di Bali, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Senang sekali saling menyapa melalui program Gadis Good ini ya. Ini kalau, Tuhan berkati teman-teman semua di sana. Tuhan berkati. Menyapa-nyapa ingat di Tanjung Pinang tuh dulu ya. Tong Chupnya siapa, Pak? Siapa? Lian. Ini udah mau Tong Chupnya lagi nih. Kemana Lian? Nanti nimble Tong Chupnya. Nanti kita yang kirim. Udah gitu siapa lagi? Ada beberapa, Pak. Kangen juga. Juga kirim salam. Tuhan berkati deh ya. Iya, Tuhan berkati. Ini dari Ibu Pauline Only ya. Oh ya, Ibu Lili Ong ya, shalom Bu Lili dan Pak Yohanes di sana. Chao An Lin Mu Shi, Yao Mu Shi, Chen De Liang Di Xiong, Chen Guo Ping Di Xiong. Xiexie ni men de shifeng, shang di zhen hao. Ya, ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya. Pauline yi jia da xiao ping an, jian kang. Ya. Amin. Nah, ini dari Pak Sibi ini. Shalom Pak Sibi. Ya, salam sehat pada empat hamba Tuhan, kami pendengar Gadis Good dan pembaca Gospel Express mengucapkan hut ya, happy birthday untuk Bapak Suhendra Hadi Wijaya ya, dan Gunjil Gunawan. Happy birthday ya. Happy birthday. Yeah, God bless ya. Senekwaila. Nah, ini Bong, nih dari Bong. Bong S pakai Matthew Luping, pakai firman Tuhan. Orang Inggris soalnya. Orang Amerika. Yeah. Bong S orang Matthew. Texas. Pasal 5 ayat 9. Bless are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Amin. Wah, ini betul dia kalau bilang peacemakers. Jangan peace lover. Kalau pencinta damai aja salah, nggak Pak. Nggak cukup, Pak. Mesti melangkah jadi peacemaker. Dulu mungkin Brother Bong ingetin Papa, jangan marah-marah nih. Mesti ingat. Iya, peacemaker dia. Papa lagi dia peacemaker. Betul. Puji Tuhan. Thank you, Bong. Bless you, Brother Bong. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ah, ini dari Kria, dari Kucing. Shalom semua, selamat memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Okay, amin. Terima kasih Kria. God bless you. Nah, dari Ibu Liventan, shalom semua, happy birthday untuk Bapak Suhendro dan Guru Injil Gunawan. God bless all. Okay, thank you. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kemudian dari Keti Sutanto ya. Shalom Bu Keti Salam kangen juga dan damai pada hamba Tuhan dan sahabat-sahabat. Ini Ibu Kati Sutanto ini istrinya Dr. Hendra. Ada di mana ping sekarang? Di persekutuan Gadis Good hari ini. Dari Melbourne ya? Iya, Melbourne, betul. Iya, baik. Tuhan berkati. Thank you so much. Di Melbourne sedang kedinginan saat ini. Nah, ini dari Ibu Yvonne. Enggak, bawa lagi ada tadi itu. Iya, ada. Bawanya, brother, atas. Sudah. Oke, Ivan Ping. Ivan ya. Udah, yang panjang-panjangnya. Lim ke chen mu si, ya han xiang mu si, chen de liang di xiong, chen guo ping di xiong, ping an. Ping an. Shang di chen hao, wo dai biao hu yin guai, kuai bao tong gong xiang ni men wen an, ye xiang xian shang de peng yu men wen hao. Ya salam dia bilang untuk semua kita berempat di sini. God is good, dia bilang. Tuhan sungguh baik. Dia mewakili juga Gospel Express dengan rekan-rekan menyampaikan salam. Ya. 我们可能没有介入争端中，但要使不和的双方归于一好。我们要耗尽心力，细心聆听双方的陈述，主持自己的辩解，努力明白双方的观点，还要冒着被人误解、吃力不讨好。但我们要定义在冲突的情境中荣耀上帝。
要先检讨自己，问候前导和免费挽回修复破损的关系。 Ya, dia bilang begini, di tengah masyarakat, gereja, rumah tangga, relasi sesama, sekarang di tengah masyarakat, ada sesuatu yang paling mendesak sekali, yaitu mendirikan satu kerukunan. Kalau kita bisa membina satu budaya yang rukun, kita bisa dengan efektif menyelesaikan banyak perselisihan, pernikahan, rumah tangga, bisa lebih teguh, keluarga lebih mantap. Untuk teman-teman yang serekan kerja bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin kita nggak masuk ke dalam perseteruan itu, tapi kita harus bisa dua belah pihak yang berseteru itu kembali menjadi baik. Kita harus kuat tenaga. Kita mendengarkan untuk keluhan masing-masing pihak. Kita singkirkan untuk pendapat kita sendiri, dan kita harus mengerti apa inti masalah dari kedua belah pihak. Mungkin kita bisa menghadapi disalahpahami, kita seolah kita sudah berjerih payah tidak mendapatkan hasil yang baik. Tapi kita mesti mantap di tengah perseteruan itu sekalipun memuliakan Tuhan. Kita harus introspeksi sendiri, diri kita dulu sendiri, untuk mendamaikan atau mengembalikan kedua belah pihak yang berseteru itu, memperbaiki hal yang sudah retak dalam hubungan. Ya, kira-kira begitu, Pak. Thank you, Bu Ivan. Memang ada satu kata gini, Pak. Cingguan nan pan, jia wu si. Cingguan nan pan, jia wu si gimana? Itu jaksa hakim yang cingguan jadi... Yang hakim yang bersih. Bersih lah, nggak macam-macam punya. Yang cengli, dia susah tuh untuk menghakimin urusan rumah tangga, Pak. Makanya kita juga mau jadi hasilau. Paling suruh mereka tenang berdoa aja, Pak. Susah-susah amat suruh sama-sama. Kalau dalam Kristen masih mending doa sama Tuhan aja. Doa sama Tuhan. Kadang-kadang juga suami istri heran, Pak. Di ranjang di sana dia ribut, di ranjang sini dia baik lagi. Namanya juga suami istri, namanya juga satu ranjang, bro. Makanya berdoa deh, berdoa. Oke, kita lanjutkan nih dari Pak Henry Chung. Ini dari Melbourne ya, juga lagi. Nih calon bapak-bapak yang diberkati ya. Jadi berkati Tuhan Yesus, kami di Melbourne mau mengucapkan happy birthday untuk Pak Suendro. Juga thank you untuk Ibu Ningwa yang penuh kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga teman-teman di Melbourne ya. Dari Ibu Xiaoying ya. Shalom, puji Tuhan, salam sehat semua Bapak berempat ya. Pendengar God is Good, Tuhan Raja Pendamai. Yang luar biasa. Amen. Menjadikan kita semakin teguh iman pada Tuhan Yesus. Thanks Bapak berempat atas kesaksian yang real dan sharingnya. God bless you all. Tuhan berkati terima juga. Terima kasih. Kirim salam ya untuk Kowei Hong. Pak Eko. Salam sehat ya. Salam sehat. Oke, kemudian dari Ana Parifa lagi. Shalom hamba Tuhan, Pastor Egy, Pastor Anies, Pak Probo, dan Pak Keping. Bersyukur bukan hanya keadaan sedang baik, melainkan selalu ada kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Ini benar. Amin. Puji Tuhan. Nah ini nih, Pak Probo nih harus baca. Oh ini para kate. Aduh, Salome, Tenasi Buntulo, Pak Yoni, Leonardo ya. Kalau saya dengar candaan dalam renungan God is Good, rasanya ada damai, sukacita. Deh ya. Thanks, Boksu Regi, Cika Boksu Anis, Bro Probo, Bro Keping, God bless you. Aduh, sama-sama sari batang ini, sama-sama kita yang penting ya, harus hidup damai. Yang melayani Tuhan itu penting ya, seperti Pak Yoni kan melayani di gereja. Aktif sekali ya. Aktif sekali beliau. Dalam organisasi ya. Ini namanya businessman yang marketplace. Beliau businessman, cuma tidak lupa untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati ya, Pak Yoni. Tuhan berkati Pak Yoni. Salam buat keluarga. Oke, kemudian Pak Lukas, to be peacemaker, you must know, believe, and learn from the peace giver. By Reverend Billy Graham ya. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.
by Mother Teresa. Wow, ini kutipan yang baik sekali Pak Lukas. Yeah. Thank you Pak Lukas. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Ini dari Ibu Bianchi ya. Yeah. Apa kata Ibu Bianchi ini? Coba kita lihat sebentar. Ya ini dia. Shalom Pendeta Regi, Pendeta Anies, Pak Prabowo, Pak Koping, terima kasih buat persekutuan damai pagi ini. Tuhan Yesus berkati keluarga dan pelayanan, diberkatinya juga Bapak dan Ibu dalam program God is Good. Terima kasih Ibu Bianchi. Terima kasih Ibu Bianchi. Ya, Ibu Bianchi, senang sekali kemarin bersama-sama di satu jam saja ya berdoa bersama ya. Yes, Tuhan berkati. Yes. Nah ini dari Ibu Caiting ya. Shalom Pendeta Regi, Pendeta Anies, Saudara Prabowo, Saudara Koping. Salam sehat semua. Hai Hana dan Ayung dan Ching Shu. Betul, kalau bisa damai ada sukacita. Amin. 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 Itu sih benar. Iya. Iya, kemudian dari Muara Gunawan. Shalom ya. Shalom, shalom juga. Iya, baru ya. Iya, ya, kayaknya baru menyapa ya, kita. Tuhan senang sekali bisa bergabung ya. Kemudian dari Pak Lukas lagi. How are you Pak Yoni? Iya, how are you Pak Yoni? Hi. Iya. Oke, nanti Pak Yoni jawab deh ya. Andy Chung. Iya. Andy Chung lagi ya. Iya. Terus ke atas lagi. Ya ini dia. Ini dari ya. Thank you Ibu Caiting yang baik hati. Salam kangen ya. Waduh mantap ya. Thank you. Puji Tuhan. Nah ini Ibu Ringhua ya, mohon dukung doa untuk Kok Kohan bulan tanggal 30 Agustus ya. Persiapan operasi mata. Tanggal 12 September akan dioperasi. Oh. Ya semua rencana disertai Tuhan. Ya kita doakan ya. Kita doakan untuk Kok Kohan ya, supaya operasi lancar, matanya jelas, Tuhan berkati. Amin. Oke, ya silakan Pak Keping. Ibu Herlina Wati lagi nih, Cuni Senja Kuailo, Suhendra Susu, Shanti Itse Cufuni, dia bilang selamat hari ulang tahun, Bapak Suhendro. Dia bilang, Tuhan selalu memberkati. Amin. Pak Suhendro Susu, Cungwannya Yang Qing Susu. Iya, oke. Oke, kemudian dari Ibu Xiaoying lagi. Shalom, happy birthday Pak Suhendro. Tetap sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Keluarga besar, Tuhan berkati dan sertai senantiasa. Amin. Nah, ini dari Ibu Jenny Megawati nih. Silakan Pak. Ya, shalom, Musa Regi, Musa Anies, Pak Prabowo, Pak Koping. God is good. God bless you all. Big thanks atas doanya. Sama-sama. God bless you always. Happy birthday kepada Bapak Suhendro. Panjang umur, sehat-sehat. God bless you. Kemudian, happy birthday Guru Injil Bunawan. Tuhan Yesus memberkati Lause sekeluarga. Ya, dinaikin sedikit. Yang mana ini? Ya. Oke, pelayanannya sehat-sehat, penuh berkat, damai Kristus dan sukacita selalu dalam Kristus. Thank you Ibu. Oke, thank you. Berkati. Jenny. Ya. Oke, kemudian dari Ibu Erni Kusuma. Ya, shalom Bu Erni, ya. Shalom dari Medan. Ya, Musa Regi, Musa Anies, Pak Prabowo dan Pak Keping. Dan teman setia God is Good, sia-sia doanya buat anak saya Jeffrey di Jakarta. Ternyata dia positif COVID sekarang dan tahap penyembuhan. Penyembuhan. Dalam tahap penyembuhan. Oke, baik ya. Kita doakan ya. Sembuh total. Untuk Jeffrey ya. Kemudian dari Bu Hana Parifa, shalom Bu Caiching, apa kabar? Ya, sehat, selalu sehat ya. Harap nanti dijawab. Iya, dari Ibu Helena Mati, Pak Lukas, peace giver, not peace giver, typo, salah ketik. Pakai huruf besar maksudnya ya? Enggak, peace-nya. Salah ketik itu, salah ketik. Salah ketik saja. Kemudian Ibu Hana, happy birthday, Guru Injil Gunawan, stay blessed and be a blessing ya, thank you. Kemudian Pak Lukas juga happy birthday, Pak Suhendro dan Pak Gunawan, God bless you. Thank you. Puji Tuhan. Kasih. Baik. Nah, ini saudara kita yang sudah sapa kita hari ini dengan penuh kehangatan ya. Betul. Nah ada yang ulang tahun nih ya. Ada tiga orang ulang tahun. Pertama Pak apa namanya Chen Icheng, Chen Icheng yaitu papanya apa namanya Jenny. Kemudian Pak Suhendro. Sama Pak Bunawan. Lalu Pak Bunawan ya. Oke, tiga ya. Kita ucapkan happy birthday dengan pujian ini. Kita berkati. Tuni sanda kuala, tuni sanda kuala, yang santi cukuni, tuni sanda kuala. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Kita berdoa.
大家同心祷告. Bapa kami di surga, terima kasih untuk persekutuan di antara kami. 我们在天上的父，我们感谢你今天的聚会. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. 感谢你给我们的恩典. Kami bersyukur untuk Pastor Hendro yang berulang tahun. 我们也感恩我们的杨庆弟兄过生日. Terima kasih beliau dalam kondisi sehat dan dalam keadaan yang baik. 给杨庆弟兄身体健康. Biarlah Tuhan melindungi dan memelihara di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. 求你看顾保护他在主的恩典能力之内. Berkati beliau, berkati seluruh keluarga beliau. 是否杨庆弟兄还有他的全家大小. Kami juga ingat untuk Bapak Chen Yizhen juga berulang tahun, Tuhan berkati ya, beliau. 为着陈一正弟兄也过生日，求主赐福. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan. 给他健康能力. Bersama keluarga diberkati Tuhan. 让他的全家大小, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa menyertai Bapak Chen Yizhen. 亲自与陈一正弟兄同在. Kami ingat juga untuk Guru Injil Bunawan yang berulang tahun. 为着Bunawan传道过生日，也求主纪念. Tuhan berkati kehidupan Pak Bunawan. 赐福 Bunawan 传道的生活. Sehingga melalui Pak Bunawan banyak orang diberkati Tuhan. 通过我们的传道，许多人就能够蒙恩. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita Pak Bunawan untuk seluruh keluarganya juga. 给我们Bunawan传道全家能够喜乐平安健康. Terima kasih Tuhan. 感谢. Kami ingat untuk saudara kami Pak Kohan. 为着过汉弟兄祷告. Yes. Terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi beliau. 感谢你看顾照顾他. Ya Tuhan, beliau ada persiapan untuk operasi matanya, Tuhan pimpin. 他要预备先要那个眼镜动手术. Ketika tiba waktunya untuk operasi mata, kami percaya Tuhan bekerja dengan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. 这个八月份或者九月份要动手术，求主看顾一切顺利进行. Kami berdoa biarlah Tuhan memulihkan mata daripada Pak Kohan. 恢复他的视力，给他的眼睛血量. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai beliau. 愿主的平安喜乐. Kami ingat Jeffrey yang sedang terkena COVID, biarlah Tuhan pulihkan kesehatan. Oh, 为着 Jeffrey 弟兄，他正在这个染上了这个病毒，求主医治. Berikan dia kesabaran untuk dia dipulihkan. 给他耐心恢复健康. Pelihara imannya kepada Engkau. Oh, 他的信心也求主坚固. Ya Tuhan berdoa bagi kami semua. 为着我们每一位祷告. Khusus pada saudara-saudara kami ikut persekutuan God is Good, baik langsung atau tidak, mohon berkat Tuhan. 为着每一位父老乡亲弟兄姐妹，无论是参与这个直播或是录影的，求主赐福. Jika saudara-saudara kami ada pergumulan, biarlah Tuhan tolong mereka. 在我们当中若有挣扎，求主帮助. Terima kasih Tuhan. 感谢上帝. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名. Amin. 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 Ya, puji Tuhan saudara kita bisa bersama-sama berdoa buat saudara kita yang ada di sana, yang ulang tahun, yang sakit, Tuhan nyatakan kuasanya saudara ya, Tuhan memberkati. Amin. Nah, sebab pujian kita nyanyikan sama-sama saudara, Tuhan mengingatku. Yang Zhu kan ku, bao shou wo men, shi fu wo men, wo men ye shen xin, Zhu huai nian wo men. Amin. Dang wo yi jie shi lian zai yang, jing guo jin jie cai lang shi jiang, wo you yi ge gan mei shi xiang, jiu shi zu huai nian wo. Zu ni zhen huai nian wo, zu ni zhen huai nian wo. Wo pa shi me you ni qin qin, bing qie hai huai nian wo. 来的定把呀 jalan peduli dan bahaya ku ingat suatu yang indah Tuhan mengingatku Tuhan kau ingatku Tuhan kau ingatku ku tak takut kau sertaku bahkan mengingatku Zuni zeng huai nian wo, Zuni zeng huai nian wo, Wo pa shenme you ni qin qin, Bing qie hai huai nian wo. Yang membuat kita kuat, yaitu terhibur, ketika Tuhan selalu mengingat kita, Pak. Iya, ya, Immanuel beserta kita. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama dalam program God is Good. Dan kita sangat mengharapkan saudara tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan pakai kita menjadi peacemaker, agents of peace di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat, dimanapun kita ada, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, share your life, indahnya hidup berbagi. Hello,父老乡亲,我们今天的这个星期二, 上帝之后这个节目就到此结束。我们切记要成为和平的使者，使人家有过这个我们的这个在无论在何处都有和平的这个心态。
Ya, saudara-saudara, jangan lupa besok hari Rabu, saudara ya. Saudara ambil kesempatan, kita bisa berdoa bersama di dalam persekutuan doa hari Rabu jam 6:30 malam, saudara. Nah, saudara, jika lo saudara ada kesempatan, bisa datang ke gereja, join dengan kami bersekutu dalam persekutuan doa. Meskipun kita tetap ada online, saudara, biarlah persekutuan doa semakin hari semakin boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati saudara. Hao Qie Ji, Hu Lao Xiang Qin, Di Xiong Jie Mei, Ming Tian Shi Xing Qi San, Xia Wu Liu Dian San Shi Fen, Wo Men You Dao Gao Hui. Na Mo Xian Zai, Wo Men Jiao Hui Kai Fang, Yi Jing Neng Gou Zhe Ge Dao Gao Hui You Shi Ti, Ya. 还有线上的这个祷告会，但是也期盼，如果你们健身体健康有机会参与我们的实体祷告会，大家来涂抹主恩，用祷告来支起上帝的能力，支起上帝的恩，上帝的爱恩典。阿门。Yeah. How great thou art! 主啊，你真伟大。 主啊，我神，我每逢寂寞观看，你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大能遍满了宇宙中，我灵歌唱赞美救主我神。 Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Hallelujah,耶稣师傅，我们大家。 Amin, 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 amin. Ibadah doa kembali onsite. Mari doakan dan hadiri bersama-sama ibadah doa secara onsite. Mulai tanggal 18 Mei 2022 pukul 18.30. Nyalakan terus kerinduan doa bersama di rumah Tuhan. Ignite 2022. Saudara mengalami persoalan yang sangat berat. Mungkin hari ini saudara mengalami jalan buntu dan tidak seorang pun yang mengerti persoalan saudara. Tapi saudara ada Tuhan yang selalu siap untuk mendengar jeritan hati saudara dan doa-doa saudara. Dia hanya sejauh doa. Mari bergabung bersama dalam channel Doa Satu Jam Saja. Di sini ada hamba-hamba Tuhan dan juga laskar-laskar doa sepakat, sehati, seiman untuk menyampaikan doa-doa saudara kepada Tuhan. Saya cukup terima kasih sama Tuhan Yesus atas segala kebaikannya ya. Saya punya kakak, tolong bisa doain dia lagi pendalahan. Saudara kirim pokok-pokok doa saudara melalui WA chat atau WA call ke nomor 0811-9622-080 atau silakan menggunakan live chat untuk menyampaikan pokok-pokok doa sekalian. Sampai jumpa dalam satu jam saja di channel YouTube GKY Mangga Besar setiap hari Jumat pukul 20-21, satu jam saja. Apakah Anda sudah terhubung dengan GKY Mangga Besar?
Dapatkan informasi kegiatan kami dengan cara scan QR Code, register nama, dan nomor WA Anda yang terdaftar. Anda juga dapat mengkontak nomor WA 0812 130 80945 untuk register.